Mir! Tuh kayak gini nih, Masya Allah. Keren, keren, Masya Allah. Kita berada di ruangan khusus di Parfum Taif, pabrik Parfum Taif, dan ini kita akan diberikan penjelasan bagaimana prosesi pembikinan minyak Parfum Taif ini. Parfum Taif original. Original. Beliau ini sebenarnya bisa bahasa Indonesia, tapi pura-pura dia. Dia pura-pura nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi nanti ujung-ujungnya dia yang langsung menjelaskan. Kita diminta untuk menerjemah, padahal dia sebenarnya bisa bahasa Indonesia. Karena kita sering diuji sama dia. Ini Ustaz. Dia ini Imam Masjid Hafidh. Ini Hafidh. Satu kali musim bunga mawar bulan Maret. Ini musim ros Taif bulan 3 Maret. Ini satu kebun, satu hari bulan Maret 50,000 kuntum. Oke, 50,000 bunga mawar. Ini satu panci 10,000 bunga mawar, 25 liter air. Oke, satu panci 10,000 bunga mawar, 25 liter air. Ini ditutup. Oke, ini ditutup. Ini dilakban. Ini dilakban, dimasak ini 9 jam. Nah, panas. Oke, dimasak ini 9 jam. Ini kira-kira ini hasilnya parfum. Ini sikit. 3,5 mili ros air. Ini original. Ini di bawah ini air ros, air mawar. Ini atas 3,5 mili ros tak original. Ini picture dari. Oh, ini CD yang pertama keluar tu. Itu tuh yang paling atas itu, Pak. Paling ujung atas. Nah, itu tuh. Iya. Itulah ininya. Intinya, Pak. Sarinya. Haji. Ini satu paket, satu plastik, ini semua, ini 7 macam. 2 botol ini 3,5 mili rose type, ini original. Ini no kimia, no alcohol. Ini asli. Botol ketiga, ini air rose. Air mawar. Ini manfaat, ini muka wajah, ini glowing. Botol keempat, ini parfum spray rose. Oke, parfum spray rose. Botol kelima, ini body lotion rose. Body macam minyak tu lah, ada solar. Botol keenam, ini balsam rose. Oke, balsam, bam, fix rose. Botol ketujuh, ini dupa rose, dupa dibakar, ini mohor rose. Mohor. Kemenyan. Ya, Haji, sini pabrik rose. Di bawah ini market rose. Di bawah ini market rose. Ini satu botol only parfum 100 riyal. Ini satu botol 3,5 mili. Di bawah ini market 50 riyal. Oke, okay, di bawah ini market diskon Napoli. Ini package Napoli. Ini package. Sini pabrik rose sudah. Ini semua satu package 7 macam 100 riyal only halal. Ini semua 100 riyal. Iya. Nggak bisa ditawar, Pak. Bisa ya? Bisa ditawar? Diskon. Diskon ini bismillahirrahmanirrahim 70 riyal boleh halal. Dari semua. Ah, Haji boleh ya, Mam? Mau. 70 riyal. Borong.
diobrak abrik. Ya. Siapa nih yang beli ini? Ada enggak? Kita liput dulu. Oh, lumayan banyak nih yang beli. Ya, dibacakan. Ditiup-tiup. Dibacakan ininya mantranya. Parfum aja. Parfum taib. Parfum taib supaya dua-duanya ini kena. Di mana kita parfum taib? Siapa kita? Amikur. Amikur luar biasa. Oke. Takbir ya. Allahu Akbar. Terakhir kayak. Oke. Di mana kita? Parfum Taib. Siapa kita? Amikur. Amikur luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Tuh kayak gini nih, masya Allah. Keren, keren, masya Allah. Loh, saya kira orang lain, ternyata saya. Nih, di sini nih anunya, kebun mawarnya. Nah, ini dia. Parfum Mawar Taib yang asli itu. Ini harganya gila-gilaan nih. Ini yang paling kecil ini kalau nggak salah kemarin 500 real. Nah, yang besar ini, ini 1.500. Kayak gini nih. Satu botol 1.500. Nah, yang ini 1.000. Nah, bukan hanya itu yang dijual di sini berbagai macam. Nah, yang ini nih airnya, air mawar Taif. Ini lantai bagian atas dari toko yang tadi kita liput di bawah, lantai ground, dan ini lantai satunya. Di panoramanya lebih leluasa, bisa kita liput kalau dari lantai satu. Kafenya di situ tuh, kafenya, wow, keren. Ini nih kafenya di sini nih.
atau kayak gitu tuh. Nama tempat ini, ini nih. Nah, ini dia. Kafe. Oke, kita nih baru sampai di parkiran Masjid Jami terbesar di Kota Thaif dan bersejarah, yaitu Masjid Abdullah bin Abbas. Ini sudah masuk asar. Kita sampai di sini karena tadi yang pertama kali kita kunjungi adalah teleprik kereta gantung. Nah, itu tuh masjidnya. Ini ikonnya. Abdullah bin Al-Abbas.